Cikgu, cikgu. Apa itu idola? Apa? Tak pernah dengar pun. Boleh makan ke? Habis itu apa? Idola adalah orang yang kita kagumi. Suka, minat dan kita harap nak jadi macam dia suatu hari nanti. Jadi, buat dalam kumpulan dua orang, satu buku kolaj. Gimana ya? Gak bisa, cikgu. Kan idolanya gak sama. Bisa aja, Susanti. Kita cari yang sama. Betul tu? Bangun! Terima kasih, cikgu. Sama-sama. Susahnya kerja sekolah yang cikgu bagi. Tak susahlah. Setakat nak buat buku kolaj. Senang sangat. Buat buku kolaj tu memang tak ada hal. Tapi mencari idola tu yang susah. Kau tak ada idola lagi? Yalah. Tak terfikir lagi. Kau dah ada? Ada. Dah lama dia menjadi idola aku. Siapa? Adalah. Isin? Adalah. Agaknya. Tak nak bagi tahu tak apa. Main, idola kau siapa? Aku dengan Meme sama idola. Yalo, kami suka cikgu. Tengok. Hebat kan? Idola saya, Jarjit. Homeless, Barbara. Jarjit, siapa idola kau? Dua tiga jalan di titi. Mestilah Susanti. Jadi kamu harus ngomong seperti saya. Iya ke? Iya. Pin, Pin, carilah dalam majalah. Ada banyak orang terkenal yang boleh dijadikan idola. Betul juga tu. Cepat, Pin. Opa, opa. Kita ada majalah. Majalah apa? Nak buat apa? Majalah apa-apa je. Nak buat kerja sekolah. Pergi tanya akak engkau. Opa, idola opa siapa? Idola. La. Ipin, majalah. Gambar ni, boleh. Kau tambah sini. Okey. Kelakar ni. Tapi boleh pakai ni. Betul. Aku tambah. Bagi aku gunting pula. Korang gunting apa tu? Akak. Kita orang gunting muka orang ni. Ini majalah akak. Kenapa gunting? Jangan. Main sini korang. Memang korang tak kena. Apa bisa tangan ni? Apa tak apa-apa? Aduh. Kau ni pun, Rus. Kenapa taruh majalah bertimbun-timbun di tengah jalan? Maaf, Opa. Upin, Upin. Sini tolong akak. Cuba kemas. Yang mana nak simpan susu ni elok-elok. Kalau tak nak, pergi buang. Ada. Kenapa korang gunting majalah akak? Sebenarnya, tadi kita orang jumpa raja.
Macam hero Tommy. Betul ke? Terima kasih. Korang tahu, itu lagu dari filem ini. Hero dia, idola saya. Ini dia, Raja Han. Tampan-tampan. Dia memang tampan dan bergaya. Pandai berlakon dan menari. Wah, ada gaya. Kau nak jadi macam dia ke nanti? Ya, ya, ya. Aku mau jadi hero nombor satu yang terkenal macam dia. Boleh lawan dan kalahkan orang jahat. Ambil kau! Kalau idola kita orang, boleh cari dalam majalah juga? Siapa idola kamu orang? Entah, tak tahu lagi. Kamu boleh cari dalam majalah. Ramai orang terkenal boleh dijadikan idola. Iya, Mak Il pun cakap yang sama. Tak apalah, Raju. Kita orang balik dulu. Okey. Jom. Bye. Oh, korang nak macam Raju lah ni. Cari idola artis. Tak juga. Akak ada idola? Mestilah. Pelukis komik legenda Datuk Lat, idola akak. Satu hari nanti, akak nak jadi pelukis komik berbakat macam Datuk Lat. Terkenal. Dihormati. Dan disegani. Terima kasih. Hai. Jangan berangan. Tak ada berangannya. Akak kan memang pelukis komik. Memang berbakat pun. Tapi akak tak terkenal. Ha? Apa? Apa lagi ni, Ros? Ish. Opa nak keluar sekejap. Nak ikut, nak ikut. Mari. Kerja sekolah diorang tak siap lagi, Opa. Balik nanti sambunglah. Betul-betul-betul. Dah, jangan ikut. Siapkan kerja sekolah. Siapa ni? Tak ada idola lagi? Biar akak tolong. Dalam album ni, ada seseorang yang patut dijadikan idola korang. Siapakah? Dia seorang yang berbakat besar dan rajin usaha. Dia pandai memasak, menjahit, menyanyi, melukis dan suka tolong orang. Bagusnya. Upin suka nak jadi macam tu. Upin pun. Siapa dia? Nah, tengok sendiri. Tidak! Akak bukan idola kita orang. Akak garang. Kenapa pula bising-bising ni? Opa boleh. Betul-betul-betul. Pandailah kau, Pink. Oh, pilihan yang bijak. Tahu tak apa? Boleh apa? Cikgu sangat kagum dengan hasil buku kolaj semua. Sekarang, cikgu nak murid-murid kongsikan cerita idola masing-masing dengan kawan-kawan.
kita mula dengan Ehsan dan Fizi. Idola saya adalah Ehsan, Sultan Payung. Saya nak jadi macam Ehsan. Walaupun kaya, tapi tak sombong. Dia kawan dengan semua orang. Lepas tu, selalu kongsi mainan dengan kawan-kawan. Betul-betul-betul. Terima kasih. Idola saya pula, Fizi. Sebab dia baik hati. Orang yang sangat beramah dan suka menolong orang. Saya harap boleh jadi dengan tulang macam Fizi. Dua, tiga sahabat pena. Kamu berdua sahabat selamanya. Ya, betul tu. Macam inilah berkawan. Sentiasa tegur-menegur, bantu-membantu dalam waktu susah ataupun senang. Bagus. Terima kasih. Ni pula buku kolaj paling kreatif dari Mail dan Meme. Cikgu Melati, idola saya. Saya nak jadi cikgu macam Cikgu Melati. Baik, bijak, sentiasa cergas dan sangat cantik. Saya suka, saya suka. Saya nak jadi macam Cikgu Jasmine, idola saya. Bercita-cita tinggi, berani merantau jauh untuk mencari ilmu. Bagus. Jadilah cikgu yang berdedikasi. Silakan Jaji dan Susanti. Jaji. Idola saya, Jajit. Dia pintar membahagiakan orang yang sedang berduka dengan pantun-pantunnya. Marvelous, marvelous. Idola saya, Susanti. Dia orang yang baik hati. Boleh kawan dengan semua orang. Makasih, Jajit. Dan seterusnya, buku kolaj Upin dan Ipin. Idola kita orang, seorang yang rajin dan kuat bekerja untuk keluarga. Dia seorang yang pemurah, baik hati dan selalu tolong orang susah. Suatu hari nanti, kita orang nak jaga dia baik-baik macam dia jaga kita orang. Betul-betul-betul, kita orang nak jadi macam dia. Jadi bintang hati, orang ramai. Dialah idola kesayangan Obah kami. Opa, jangan sedih. Apa ni? Biskut bintang. Cikgu bagi sebab kita orang buat buku kolaj idola yang menyentuh hati. Iya. Minta tengok buku tu. Ni opa. Kau orang gunting gambar opa. Siapa suruh? Akak. Opa marah ke? Tak, opa gurau je. Opa sayang cucu-cucu opa, bintang hati opa. Orang sayang opa juga. Terima kasih opa. Sedapnya. Opa, opa tahu apa beza opa dengan bintang tu? Tak, apa dia? Bintang tu sinarkan malam semua orang. Opa sinarkan hidup kita orang. Betul-betul. Amboi, ayat. Ratu betul-betul lah. Kau ni dah kenapa?
Apalah cantiknya? Beratur dalam barisan. Ingat, dalam perpustakaan, kita mesti... Senyap! Pandai. Bagus. Dah sampai. Baca buku apa tu? Buku ni, cikgu. Angsa bertelur emas. Cikgu, ceritakanlah. Boleh. Pada suatu hari, seorang petani miskin dan berpakaian comot terjumpa seekor angsa putih dalam semak. Angsa putih sangat kurus dan kotor. Dia cuba menjualnya pada seorang saudagar Cina, tapi saudagar tersebut enggan membeli kerana dia tidak tahu bagaimana untuk menjaga angsa. Petani kesian akan angsa yang tidak bertuan itu. Lalu, dia menjaga sendiri angsa tersebut. Angsa itu dijaga dengan baik. Semakin lama, angsa itu semakin gemuk. Bulunya semakin cantik, lebat dan putih. Suatu hari, petani itu datang untuk memberi makan kepada angsa. Alangkah terkejutnya dia bila lihat angsa tersebut bertelur, keluar telur emas. Telur emas? Kalau betul ada, aku boleh jual. Kaya aku. Adakah? Mestilah. Tak. Mana kau tahu? Mungkin ada. Haiya, ini cerita dongeng, Ma. Iya, telur emas enggak ada di dunia nyata. Iya ke? Dah, pergi rehat. No. Cikgu, teruskanlah cerita. Cepatlah, cikgu. Esok sambung. Ayo. Dua tiga tumpang lalu, saya baca dulu. Kejap lah, kejap. Ini kau cakap. Ini buat kita. Kejap. Apa yang kau cakap? Ambil lah. Guru besar. Buku ni aku yang pinjam. Mestilah aku yang baca dulu. Bilangi. Upin. Woi, jalan tu pandang depan. Buku apa yang kau orang baca? Leka sangat sampai tak tengok jalan. Seronok baca buku ni. Angsa bertelur emas? Cik, mana ada telur emas? Telur emas! Apa tengok-tengok? Abang Saleh, ini telur emas dari angsa ke? Angsa ni siapa punya? Korang ni. Mana pula ni? Ya. Telur ni dari angsa milik Atok. Tu dalang, ada cakap betul kah? Atok tak pernah pun cakap ada angsa bertelur emas. Mana boleh cakap? Nanti orang curi. Kalau korang nak tengok angsa tu, datang rumah Atok petang nanti. Baik, bos. Saya mau ikut tengok juga. Saleh pun. Kau berdua tak payah. Baik, Atok. Jumpa nanti. Jinipin, cepat! Nak ke mana tu? Rumah Atok. Tengok angsa bertelur emas. Apa?
ada. Mari ikut Atuk. Tak nampak pun telur emas. Ada telur putih je dua biji. Betul. Dalam keadaan sekarang asyik hujan je, angsa-angsa ni takkan bertelur emas. Kenapa? Sebab hanya angsa yang bulunya seputih salju je boleh bertelur emas. Tengok angsa ni, bulunya semua kotor sebab suka main lipur. Jadi macam mana nak bertelur emas? Seputih telur je lah yang Atuk dapat. Apalah nasib. Atuk bersihkan langsung-langsung tu. Hari-hari Atuk bersihkan sampai dah tak larat. Atuk kan dah tua. Upin Ipin boleh tolong. Betul. Ha, bagus. Itu yang Atuk nak dengar. Ini bro, kat sini pakai air. Ini besen untuk mandikan angsa. Buat bersih-bersih tau. Jing ke jing 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 jing. Jing ke jing 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 jing. Yahoo! Kau pergi tangkap. Nak mandikan. Kau lah pergi. Kau kan abang. Macam mana? Angsa-angsa ni garang. Korang buat apa? Kawan kui, tepat masa korang datang. Ramai kat sini. Patutlah Atuk dengar riuh rendah. Otonya korang. Tak apa. Asalkan ini semua bersih. Wah, betul-betul bersih ni. Angsa dah putih. Seputih salju. Bolehlah bertelur. Telur emas. 2-3 gelang emas. Cantik dipakai oleh Cik Mas. Kita tolong Atuk kemas. Nanti dapat upah telur emas. 15! Bagi kita orang satu je, Atuk. Ya. Yelah. Boleh jual. Kau beli aku. Nah, seorang satu balang telur angsa. Upah kau orang. Terima kasih bersihkan sangka dan angsa-angsa Atuk. Tapi ini telur putih. Kita orang nak telur angsa emas. Ish, mana ada angsa telur emas? Semua tu cerita dongeng je. Atuk mainkan kita orang ya? Taklah. Atuk wow je. Dah, jangan mengajuk. Mari, Atuk belanja semua makan durian. Durian?
Nyam nyam. Tunggu apa lagi? Jom. Kasihan. Tak kena muslihat atuk. Ya, kak. Tak apa. Telur putih pun rezeki. Boleh buat telur masin. Ha. Telur masin? Macam mana nak buat telur masin, apa? Senang je. Nanti kita sama-sama buat. Belum lagi. Kita kena biarkan dalam seminggu dua. Barulah air garam meresap ke dalam telur. Iya. Barulah jadi telur masin. Kalau besok, tak masin lagi. Faham? Lama juga nak tunggu. Opa, kenapa tak buat dengan telur ayam? Sebab kulit telur ayam nipis. Nanti jadi masin sangat. Ni satu untuk kita. Satu lagi untuk atuk. Esok korang hantar, ya? Atuk! Wah, atuk! Atuk! Mana atuk ni? Senyap je. Atuk keluar kot. Upin, tengok tu. Angsa atuk terlepaslah tu. Telur emas. Upin, buat apa kerja? Payah ambil je telur emas tu. Tapi, kalau kita tangkap angsa tu, dia boleh bertelur banyak-banyak telur emas. Betul juga. Pijak-pijak-pijak. Apa pula tu? Nampak macam telur emas. Atuk ni, latar sakan. Nasib baik tak pecah. Kalau tak, sia-sia je saya warnakan telur ni warna emas. Dah tu kenapa kau tinggal telur tu kat sini? Tadi, saya pinjam angsa atuk nak tangkap gambar. Kononnya, angsa bertelur emas. Tapi tiba-tiba sakit perut. Sekarang, mana angsa aku? Entah. Tadi ada kat sini. Telur emas ke? Minta diri dulu, Tok. Terima kasih penjaga angsa. Penatlah, Ipin. Kita balik je lah. Angsa tu pun dah hilang. Yelah. Tapi kita kena ambil telur emas ke rumah atuk tu dulu. Jom. Telur emas tak ada. Dapat juga gambar ni. Cantiknya. Bersinar-sinar. Pandai aku tengok gambar. Kat sini rupanya kau. Syuh, pergi balik.
Tuan Pemilu, terima kasih. Hah? Apa itu?